Kompetitor Fikri Junior lawan pelatihnya Fikri masih seperti dalam angkat oleh Yuda. Rekap dalam hati lalu berkata tak semudah itu Fel Busu. 1-0 angka meninggi Fikri Junior lawan pelatihnya pastinya wikat berangkat Rama. Gagal lakukan upaya penyelamatan dan tinggal Rama 2-0 2 angka memimpin Fikri Junior lakukan batin yang pastinya Adi Rama 4-3 ada Ahmad 1 tipuan yang mau diperang Malik luar biasa tanpa alih-alih umbar-umbara 3-0 Fikri Junior pastinya Adi Rama umpan tempatan Yuda Dennis umpan Mawe lagi-lagi koncoku SMA 4-0 4 angka unggul lewat nomor punggung 4 Fikri Junior lakukan pelatihnya Fikri pastinya semula Midran angkat Rama membagi kepada Aman penempatan terpacat Dennis membagi Tony tembus Tony yang tak telah jembes kata Tony masih tembus pakai yang bersayap 5-0 5 angka unggul Fikri Junior pastinya Widok Rama umpan Yuda berhasil dengan open back up pecah kebutuhan untuk D Rando Pitua Mortimera pindah poin 1-5 4 angka tertinggal Yoga pastinya 3-1 pindah kurang Denny sebagai PKT Denny menembus 2 blocker rapat dari para pemain Rando Pitu Denny 6-1 lewat sang setter Dennis pelatihnya Dennis passing kurang akurat Midot ambil alih Sali Piro Adi ada Ahmad perempatan kepada Fikri Dennis membagi Fikri Junior 1 peketan kerasnya menambah angka kembali untuk D termati 7-1 Dennis lakukan pottingnya Dennis passingnya sempurna Yuda umpan kembali Yuda pertahankan melakukan 3 Sali Piro Rebound penempatan Fikri terpatahkan Sali Piro Adi nama umpan pertahankan Mawin akan kembali ada Mawin lagi-lagi umbar-umbaran 8-1 8-1 7 angka kiri masih berhenti Dennis diburukan tentang kecatri pasirnya sempurna Rama umpan kembali satu penempatan namun dinyatakan keluar Yuda 9-1 9-1 8 angka memimpin konsentrasi kembali di sana Dennis melakukan plottingnya Dennis passingnya semua Widok akan Rama kali ini satu free throw penempatan Sali Piro kepada Fikri Dennis Tony serang yang terbentur kembali dan Dennis mampu dimenangkan 2 blocker masih bisa dilihat dan dibangun dengan doa pindah poin 2-9 7 angka ini tertinggal lewat nomor punggung 3 Yuda plottingnya Yuda pastinya 3 Sali Piro akurat Bergas. Way, oh way, wow. 10-2 10-2 8 angka memimpin lewat sang kapten tim di sana Tony. Pelatihnya Tony pastinya Adi Sali Piro kurang akurat juga ambil alih umpan Medan. Tembus. Wida menembus 2 blocker dari para pemain Permadi. Pindah poin 3-10. Ahmad, Umbrote, Sar, keluar, gagal menembus Ngede. 3 poin angka subsidi untuk Permadi, 11-3. 11-3, sawer, taruhan, Mawin. 11-3, Mawin. Floatingnya Mawin, pastinya Adi melambungi dalam masalah Rama. Kali pegatnya Yuda, mampu dikatakan Sali Piro kembali Mawin. Keluar di luar dinyatakan aman 3-4-11 4-11 7 angka masih tertinggal lewat sang kapten tim Eko Wahyudi pastinya semua Sali Piro Dennis umpan Fikri kali ini nanti sayang 1000 sayang salah satu pemain dari Permadi dinyatakan nanti 5-11 Eko Wahyudi pastinya Fikri kurang akurat Dennis umpan terlalu ke dalam kali ini pena Gure Tanggane Wido 6-11
langsung bola sebutan ke masih tertinggal Eko pasnya Mamin sempurna Denny sebuah kiri kepada Denny Denny sang tukang jentik telek mengangkat bendera menyatakan bola keluar 7-11 kembali Eko pasnya sempurna Sali Pero angkat kembali PKT Mamin kerenap banter Bali 8-11 3 angka kini masih tertinggal Eko lagi tidak berpoting masih 3 Sali Pero akurat Dennis Tumban Fikri Junior pressingnya berhasil memecah kebutuhan untuk tim Permati pindah poin Loras Wolu Denny poting yang belakang pasingnya juga kurang akurat Adil ambil alih umpan Widot satu kejadian langka di dunia voli Indonesia baru saja tersaji di hadapan kita semuanya 13-8 Denny pasingnya Widot Rama satu tipuannya mampu dimenang oleh Jangkung ambil alih rekor penempatan Rama terbakar Fikri angkat kembali Jangkung pertahankan Adil Sarli Biru PKTek Yuda mampu direkam di sana Denny Fikri Junior satu open spek berasa menambah angka untuk tim Permadi 14-8 Denny lakukan pentingnya Denny pasingnya Widot kurang akurat Jangkung pena gole tanggane Jangkung 15-8 7 angka unggul Denny pasingnya meledur di sana Sami Pero Ade 16-8 Mundi Gisi tengah belas lawan 8 angka memimpin Permadi Ambar Ruski atas lawan Ran Yubi Kuang Bagi Wanda lewat nomor 8 Denny Bagi ke Calo mengambil bola dari bawah dengan leke-leke tangan Widok 17-8 17-8 Denny pastinya juga berangkat lama membagi dan Ambar Tripol ke dalam antara Fikri angkat Denny Calo Bledas Jangkung satu bola quick yang menambah angka untuk tim Permadi 18-8 Denny lakukan pentingnya Denny terlalu pelan gagal menembus Meti pindah poin 9-18 pergantian pergantian pemain Denny ditarik keluar masuk nomor 9 tegal 9-18 Widot pasnya Fikri Denny sobat Fikri aduh tragedi lato-lato solo 19-9 konsentrasi lewat sang Fikernya di sana Jangkung pasnya Adi Sari kita sempat ramah satu sambaran cepat Yuka terbentur satu gelap kerja oleh Fikri Junior 20-9 memimpin cukup jauh nampaknya di lain set yang kedua ambil posisi Jangkung resipnya kurang akurat Widot kembali ada Yuda Yuda
Persika berhasil memecah kebuntuan untuk tim Rangkuti Tombol Timuran 10-23. Kali ini satu serangan servisnya dimenangkan keluar lewat nomor 11 pemain baru Sike. Konsentrasi tingkat tinggi Sike melakukan serangan. Isuk sore awal begini bicara buat servisnya Sike jerat 11-4 lewat nomor 6 di sana Yuka resip serangan kurang Sike Temawi. Likur 12-24 ambil posisi di sana Yoga pastikan sempurna ke Dennis Tommy.